Dendeng rempahnya nggak kaleng-kaleng, guys. Endolita. Mau kita kombin nasi? Mm-mm. Ayam rendang sama dendeng cocok banget deh, nyatu. Ya. Kita kawinkan dendeng rempah pedas dengan ayam rica-rica. Duet maut antara dendeng rempah pedas dengan ayam rica-rica ini bikin mau nangis. Menu berikutnya, ini ada cumi pete cabai ijo. Wow. Nah, tuh. Wow. Nah, ini Fahmi. Mm-hmm. Ini aroma petenya, dia langsung ambreng. Tuh. Mm. Wow. Lihat kan, lupa deh. Kita cobain dulu ya. Yuk. Yuk. Aku mau cobain dulu rasa aslinya dari cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Lu mau makan ya? Alamak. Oi. Jujur, ini rasanya sambalnya lebih arah ke manis. Iya, benar banget. Dan cuminya itu lembut banget dan basah ya cuminya. Benar. Langsung ini mau kita uplak-uplak. Ya. Pakai nasi, guys. Yuk. Yang di rumah, makan yuk. Kenikmatan dalam kesederhanaan dalam cumi sambal ijo pete ini gak paham lagi sih. Cumi sambal biji petenya bikin susah berhenti ngunyah. Ini kan cumi masih hangat ya. Hmm. Sama nasi hangat itu best banget juga. Dia kawin banget. Mm-mm. Udah cakurin nongjot-njotan. Udah nyatu rasanya. Kita upyak-upyak. Mm-hmm. Makan ya. Lezunya cumi sambal ijo pete ini bikin makan makin lahap. Ini Anwar, ya. Ada udang, tuh lihat tuh. Sambal goreng pete. Lihat. Biasanya kalau kita makan di mana-mana, yang namanya udang goreng sambal pete, itu tuh udangnya kecil-kecil. Benar. Kok ini bisa gede? Iya, tahu, makanya tuh spesial. Lihat ya, tuh. Terima kasih Anwar. Ini yang bikin aku penasaran, sambalnya segitu banyaknya, segitu medoknya dan segitu lekohnya. Iya, yes. Tuh. Kita cobain. Yuk kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Gokil. Ini sih ancaman. Sekali suap bikin lagi, guys. Guys, aku suka banget sambal gorengnya, bumbunya. Ini berasa banget aroma petenya. Pedasnya juga pas. Ini udangnya fresh banget. Banget, guys. Tuh. Proses masaknya juga disempurna. Dia alot kagak, keras juga enggak. Jadi jatuhnya itu cuy. Cuy itu kayak tuh, enggak overcook, matang yang sempurna untuk udang. Udang sambal goreng petenya yang pedes dan gurih ini nendang habis. Sumpah, aku suka banget. Lu kawinin sama si sambal cuminya. Lihat ya. Rasanya lezui, lezatnya ui. Pasti kalian udah pada ngiler kan? Buat yang udah penasaran pengen tahu kita makan makanan Endol ini di mana? Cus langsung berangkat follow dan kepoin Instagram @bikinlapertransTV. Semua info lengkapnya ada di sana ya guys. Kaki aku kesemutan, aku harus jalan, gendong dong. Aduh, oke. Banget guys di hati.